bila rasa. Salam jawa wanita. Satu hati, satu sama para wanita. Yes. Kami pengurus OSIS SMA Sangkarang Bengkulu mengucapkan selamat pesta pelindung Santo Carlos Borromeus 4 November 2020. Semoga kami kaum muda bisa meneladani semangat Santo Carlos Borromeus dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami pengurus OSIS SMA Sint Carolus Bengkulu mengucapkan selamat pesta pelindung Santo Carolus Borromeus 4 November 2020. Semoga kami kaum muda dapat selalu meneladan semangat Santo Carolus dalam kehidupan kami sehari-hari. Kisah hidup Santo Carolus Borromeus, karya Krisnelly Tenny. Carolus Borromeus, atau sering dipanggil Carlo, lahir pada tanggal 2 Oktober 1538 dari keluarga bangsawan Giberto Borromeo. Ia lahir di Puriprona, kota Milano, Italia Utara. Meskipun berasal dari keluarga bangsawan yang berada, Carlo menjalani hidup dengan sederhana, setia, tekun, serta tertib. Bahkan sering membagikan kasih dan perhatian kepada kaum miskin, anak terlantar, dan juga yatim piatu. Pada umur 12 tahun, Carolus pergi ke Milano untuk belajar, dan pada usia 14 tahun, ia melanjutkan studi bidang hukum di Pavia. Pada usia 21 tahun, beliau mendapatkan dua gelar doktor sekaligus, yaitu hukum sipil dan hukum gereja. Pada tahun 1560, Carolus diangkat menjadi sekretaris Vatikan oleh Paus Pius IV yang merupakan pamannya sendiri. Pada tahun 1563, ia ditahbiskan menjadi imam dan di tahun yang sama, ia diangkat menjadi uskup Milan. Kedudukan Carolus Borromeus saat itu tidak membuat ia menjadi sombong dan tinggi hati. Carolus tetap menaruh perhatian dan memberi pertolongan kepada mereka yang miskin dan menderita. Ia mendirikan sekolah untuk anak-anak yang kurang mampu. Ia juga sangat aktif dalam mendirikan seminari-seminari yang berkualitas untuk pendidikan para calon imam. Pada tahun 1576, berjangkit wabah sampar di Italia Utara. Carolus mulai mencari informasi dengan membaca buku dan bertanya sambil berkeliling memantau keadaan. Ia juga melibatkan diri merawat mereka yang terjangkit dan membawa mereka ke rumah keuskupan. Carolus juga menggerakkan usaha bantuan makanan dan pakaian, karena wabah itu terjadi pada saat musim dingin. Ia begitu menaruh perhatian kepada pasien, hingga akhirnya ia sendiri terjangkit penyakit menular tersebut. Ia wafat di Milano tanggal 3 November 1584. Setelah wafatnya, Carolus dikenal sebagai martir cinta kasih. Karena cintanya kepada Kristus, dia wujudkan dengan mencintai orang-orang yang menderita. Kamu lagi baca apa, Put? Ini kongregasi Carolus Borromeus. Carolus Borromeus itu siapa sih? Dia kan pelindung sekolah kita. Dia lahir di Milan 2 Oktober 1538. Dia adalah putra bangsawan dari pasangan Gilbert Borromeus dan Margherita de Medici. Di umurnya yang ke-12, Carolus muda dikirim ke Milan dan Pavia untuk menempuh pendidikan menjadi seorang pastor sesuai yang dicita-citakannya. Sebelum dia meninggalkan rumah, ia berpamitan kepada kedua orang tuanya. Ia berhasil mendapatkan dua gelar, yaitu hukum sipil dan hukum gereja, ketika dia berusia 21 tahun. Setahun setelah ia mendapatkan gelar tersebut, Carolus Borromeus diangkat oleh Paus Pius IV, yang merupakan pamannya, menjadi sekretaris Vatikan. Lalu ia ditahbiskan imam di tahun 1563 pada usia 25 tahun. Dan di tahun yang sama, ia ditahbiskan menjadi uskup Milan. Kedudukan Carolus Borromeus saat itu tidak membuatnya sombong dan tinggi hati. Ia tetap memberikan perhatian dan pertolongan bagi umatnya
seperti memberi pertolongan untuk orang-orang jalanan dan memberi mereka pelajaran-pelajaran hidup. Ia juga berperan dalam mendirikan seminari-seminari untuk calon imam dan sekolah bagi yang kurang mampu. Ia sadar bahwa pendidikan untuk calon pastor sangat berperan penting. Untuk itu, Carolus mendirikan seminari-seminari yang berkualitas serta membagikan berbagai buku pengetahuan. Selain mendirikan sekolah-sekolah, ia juga mengajar anak-anak yang ingin menerima pendidikan yang bermutu. Suatu waktu, penyakit menular berjangkit di Milan, kota keuskupannya. Carolus melibatkan diri merawat orang-orang yang terjangkit dan membawa mereka untuk dirawat di rumah uskup. Ia begitu menaruh perhatian kepada pasien hingga akhirnya ia sendiri juga terjangkiti oleh penyakit menular tersebut. Beliau wafat di Milano tanggal 3 November 1584 karena penyakit menular yang dia sembuhkan. Nah, jadi itulah Santa Carolus. Hebat ya dia, rela berkorban demi banyak orang. Iya, makanya Santo Carolus Borromeus menjadi santo pelindung sekolah kita. Yuk lanjutin bacanya. Yuk. Pendengar gereja, penegak iman, ikut Santo Carolus, teladan kita dalam mengerti, berbakti bagi sesama. Dikala gereja goncang, dilanda arus zaman, berdirilah sang pangeran, melintang badai topan. Pendengar gereja, penegak iman, di kau Santo Carolus, jalan kita dalam mengabdi, berbakti bagi sesama. Diturunkan